Esther. Baik, hari ini terbang kemana, Mbak? Mau ke China charter flight. Oke, sudah siap untuk interview hari ini? Siap. First flight atau last flight? Last flight. Flat shoes atau heels? Flat shoes. Di sanggul atau di gerai? Di gerai. Selfie atau video pendek? Selfie. Oke. Sebutkan 5 istilah penerbangan dalam waktu 5 detik ya. Siap? Siap. Oke. Pitching, rolling, yawing, disarm. Oke. Mana yang lebih sulit, Mbak? Ngebujuk bayi yang lagi nangis atau menenangkan orang yang sakit, Mbak? Ngebujuk bayi yang lagi nangis. Halo, adik. Jangan duduk di bawah. Satu benda yang semua pramugari Sriwijaya Cair pasti punya. FAC. Buku yang terakhir dibaca? The Law of Attraction karya Josiah Snell. Punya lagu favorit gak, Mbak? Punya lagu Heal the World karya Michael Jackson. Boleh nyanyi satu bait aja? Boleh. Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. Wow. Mas Ina, kalau kamu punya waktu Mbak 7 hari dan dapat tiket pesawat, di kemana aja? Kemana nih Mbak kamu akan pergi berlibur dan sama siapa? Saya akan pergi ke Raja Ampat bersama kedua orang tua saya karena Raja Ampat adalah salah satu tempat wisata favorit di Indonesia yang harus kita kunjungi. Oke. Mas Ira, who is your model? My role model is Michael Jackson because he is an icon for me. Oke. Mas Ira, kalau kamu nih ketemu dengan dirimu 10 tahun yang lalu, boleh nggak, Mbak? Tulisin apa yang akan kamu sampaikan? Boleh. Oh ya, Mbak. Kalau ya? Dikasih satu kesempatan untuk mewujudin satu aja mimpi kamu saat ini juga, dua boleh lebih? It will be menaikkan haji kedua orang tua saya. Amin. Apa ada, Mbak, satu momen yang pingin banget kamu ulangi? Malam Grand Final Putri Indonesia. Ngomong-ngomong, apa sih rasanya berdiri di panggung Putri Indonesia? Rasanya bersyukur.